ada segitiganya sekitar 50 meter ya, Pak? 15. 30 lah, 30 meter di teras kaca. Di sana merenya pantai. Lumayan juga kita di atas pemacu. Oke teman-teman, jadi hari ini kita jalan-jalan ke teras kaca. Tempatnya itu di Kapanewon Panggang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Hari ini kita akan mencoba wahana terbaru yang ada di sini, yang katanya itu namanya ngopi in the sky atau ngopi di atas udara. Jadi kita naik kayak apa ya, pokoknya mejanya itu bisa naik ke atas, terus kita selama berapa puluh menit menikmati kopi dan minuman serta kue itu di atas. Seperti apa serunya, kita coba. 2, 1. Kita akan tos bersama ya dengan Red Cica. Tos. Tamu kita yang berhormat, Kapolsek, kita angkat gelas untuk tos Red One. Oke, biarkan petugas kita sedang mendokumentasikan. Kita akan menikmati Red One di udara, di angkasa, teras kaca, Gunung Kidul. Oke, kita siap. Tos. Sama kanan kiri, pilihlah teman untuk tos bersama. Hitungan 1, 2, 3. Nanti akan didokumentasikan. Ya, kita foto kita akan didokumentasikan. Ya, sekarang silakan. Ya, oke. Tos dengan Red One, ciri khas Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, nanti dokumentasi kita akan mengambil gambar Anda ketika. Gaya ada geguyu padahal ini kita mendulit dia. Kesannya geguyu kan saat ini. Tak cekali gitu. Kalau tak mau kan dong awi. Kesannya luar biasa sih, karena pertama kali juga di Indonesia kan, salah satu yang pertama di dunia juga, jadi excited sekali saya. Di teras kaca? Di teras kaca doang, di Yogyakarta Gunung Kidul.
Kebetulan saya dari Jakarta juga kan sempat les, jadi kesini buat liburan. Kebetulan pas pertama kali ke Teras Kaca pengen foto di sana, disuguhkan tuh bahwa ada pertama kali di sini ngopi di udara gitu, ngopi di awan. Ya udahlah, cobalah, kenapa enggak. Di atas bisa ngapain aja tadi, Mas? Tadi disuguhin kopi, snack, sama minuman-minuman khas Jogja lah. Campur gudeg. Red wine halal kan itu ya. Red wine halal itu minuman anggur. Anggur halalnya Jogja kan itu ya, secang kan itu ya, kalau tapi kan itu ya. Nah itu kemudian ada kopi, ada cookies atau teh kan itu ya. Jadi istilahnya ini yang menyenangkan. Jadi ada fun yang baru, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang bagi Indonesia itu inilah pengalaman pertama nanti kalau mau datang kan itu ya. Kita sampai jam berapa, Mbak Gabila? Kalau untuk sementara ini kita buka sampai jam 5 sore, tapi nanti ke depannya nanti akan kita infokan kalau misalnya ada perubahan bukanya melalui Instagram kami di Teras Kaca. Kalau paginya mulai buka jam? Iya, kalau untuk weekdays kita buka jam 9 pagi sampai 5 sore dan itu hari biasa, maaf. Ya kalau untuk weekend atau hari libur kita buka lebih pagi jam 8 pagi. Iya. Dan saatnya kita pelan-pelan kembali ke bumi Pertiwi. Tadi kita ke angkasa Pertiwi. Sekarang kita akan kembali ke bumi Pertiwi. Namanya Jogja in the Sky. Kita singkat saja Jogja Sky. Dan ini pertama kali di Indonesia. Jadi kita luncurkan ini di mana? Di Yogyakarta. Di mana lagi? Di Gunung Kidul. Di Teras Kaca. Yang kami tawarkan adalah adrenalin dan apa? New experience. Ya, apa, pengalaman baru. Pengalaman baru bagi orang-orang kan itu yang belum pernah ada. Karena ini hanya ada di luar negeri. Hanya ada di Dubai, hanya di London dan sebagainya. Jadi kita hadir di Jogja, di Gunung Kidul, di Teras Kaca, kita berikan untuk masyarakat Indonesia. Kapasitas sendiri berapa, Pak? Kapasitas kami untuk 20 orang, Pak. 20 orang, jadi itu tambah staf kami bisa 22 atau 23. Karena staf kami nanti melayani makanan minuman di atas awan. Safety-nya kami luar biasa, kami pakai 5 ini safety. Apa 5 rangkaian safety dari pundak, dari pinggang, kemudian dari selangkangan. Itu ada 5 rangkaian yang bisa dilakukan secara bersama-sama.